Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Jambi pada Senin 19 Juni 2023 pagi mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Akibatnya, arus lalu lintas tepatnya di Simpang 4, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Jambi mengalami kemacetan. Untuk mengurai kemacetan tersebut, tampak sejumlah warga turun tangan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan yang mengular panjang. Hujan deras yang mengguyur di wilayah Kota Jambi sejak Senin 19 Juni 2023 pagi mengakibatkan banjir di sejumlah titik, tepatnya di Simpang 4, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Banjir tersebut menggenangi seluruh badan jalan dari empat arah. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Pol 10 menuju ke Palima mengalami kemacetan padat merayap. Untuk mengurangi kemacetan, terlihat sejumlah warga turun tangan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan yang mengular panjang. Tampak sejumlah pengendara motor yang tak ingin kendaraannya mogok akibat terjebak macet dan banjir lebih memilih putar haluan atau membatalkan perjalanan mereka. Dan juga sejumlah pengendara yang terjebak banjir mengakui sedikit lega karena ada sejumlah warga secara sukarela untuk turun tangan membantu mengurangi kemacetan. Warga juga memandu pengendara agar tidak terperosok ke dalam selokan atau ke dalam banjir. Menurut Hendra, warga sekitar mengatakan, daerah ini memang menjadi salah satu titik yang kerap terjadinya kebanjiran saat hujan deras turun. Selain itu, sejumlah drainase dan kanal tertutup akibat tertimbun material proyek hingga menyebabkan arus sungai meluap. Warga berharap dinas terkait segera mengevaluasi pelaksanaan proyek untuk mencarikan solusi banjir. Sebab kedepannya akan diperkirakan proyek ini memicu banjir lebih besar lantaran puncak musim hujan baru akan terjadi beberapa pekan ke depan. Tadi malam jam 3 subuhan lah. 3 subuh Pak ya. Ya sering. Setiap kebanjiran sering warga sini membantu. Untuk inilah demi lancar lalu lintas ini. Tampaknya belum ada. Artinya supaya dinas itu mau turun ke lapangan untuk melihat situasi, Pak ya? Dia turun tangan sendirilah mengecek, gitu nah. Luadri Aprialdo, Jek TV, melaporkan.